Adanya program bantuan RT sebagai visi pemerintah memaksimalkan pembangunan. Manfaatnya sangat dirasakan warga. Salah satunya ialah warga di RT 16 Kelurahan Kampung 1, Kecamatan Tarakan Tengah. Tepat 2 tahun lalu, jalan di RT ini masih bertekstur tanah. Namun saat ini, warga sudah bisa melalui jalan semenisasi mulus dari program bantuan pemerintah. Ketua RT 16 Kelurahan Kampung 1, Bakri, mengatakan, meski belum 100% jalan mulus, namun ia bersyukur karena sudah ada perkembangan. Sementara jalan di sisi lain, menunggu adanya pengerjaan drainase terlebih dahulu. Meski ia menyadari, jika saat ini perekonomian tidak baik-baik saja, namun menurutnya, dengan niat yang kuat, banyak cara yang bisa dilakukan Ketua RT agar mendapatkan bantuan. Salah satunya, pendekatan politis kepada pejabat daerah. Penyelesaian jalan kemarin kita dapat di berapa? Di tahun kemarin 4 biji, tapi sebentar aja dia nyalanya. Namanya solar kan? Iya. Yang mungkin mengusulkan lagi saya ini sampai sekarang belum ada. Bagaimana perbedaannya Pak RT sama ya, sebelum disemenisasi? Sebelum disemenisasi ya agak lumayan lah, lancar-lancaran warga, kasihan kami kan. Warga sekarang lancar kemarin-kemarin. Ya, masuknya motornya bersih, kalau sekarang ya adalah perbaikan. Agus Dian Zakaria melaporkan.